Tapi di mana ya mereka? Ali harus cari Paman Koneng. Pasti dia tahu tentang orang tua Ali. Sendiri mencari jati diri yang tersembunyi. Kamu? Aku Cika. Ini siapa? Cika jangan pura-pura gak tahu Ali ya. Maksudnya? Cika, ini aku Ali. Semalam Cika yang dorong Ali ke jurang. Untung ada yang menyelamatin Ali. Kamu tuh gimana sih? Orang dari kemarin aku di rumah kok. Lagian kita juga baru ketemu kan? Ali, semalam tadi ketemu sama manusia. Terus? Dan tadi ada anak manusia namanya Cika. Terus? Dia sedang mencari bapaknya dan dia mendorong Ali ke jurang. Mendorong kamu ke jurang? Iya. Kamu jatuh? Iya. Sakit? Iya. Mantep. Maafkan Paman Ali. Terus Ali? Terus? Tadi Ali ketemu sama dia. Hah? Cika bilangnya dia gak melakukan itu. Terus? Paman Koneng terus-terus-terus. Nanti nabrak. Gak kena. Lalu Ali, lalu bagaimana? Terus Ali lihat banyak manusia di bawah kaki gunung. Juga Ali tadi lihat ada anak manusia sama ibunya dan bapaknya. Ali punya orang tua juga kan? Paman Koneng, di mana mereka sekarang? Paman Koneng. Paman Koneng pasti mau bilang belum waktunya. Dan belum takdirnya, Ali. Ali, kamu habis makan apa sih? Kok dari tadi bolak-balik? Habis makan roti coklat. Hah? Apa itu roti coklat? Oh iya, kamu itu kan bangsa manusia, jadi tahu roti coklat. Merah, kau melihat sendiri kemampuanku. Itu baru satu sukma yang aku miliki. Jika aku memiliki 7 sukma Raden Surya, maka aku akan menjadi penguasa di atas Dagat Raya ini. Benar, Wangsa. Satria kuat karena kedikdayaan senjatanya. Kalau kau mengumpulkan 7 sukma Raden Surya, kau akan menggenggam Jagat Raya ini. Ya, ya. Aku akan menjadi penguasa di Jagat Raya ini. Karena 7 sukma Raden Surya adalah perkawinan antara bangsa siluman dan bangsa manusia. Dengan tanganku sendiri, aku akan mengalahkan Raden Surya. Karena aku akan menemukan sukmanya yang terpencar. Merah, apakah kau melihat Koneng? Sudah, Wangsa. Bahkan dia bersama Ali. Apa kau bilang? Anak itu masih hidup.